cuy, kembulan pas di jalan lintas pesisir ke arah sana bagus sekali, cagar alam pemandangannya. Cikembulan pas bundaran Cikembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Tapi ini pagi ini mataharinya sudah tinggi. Ini baru jam 6 pagi. Jam 6 lewat sedikit lah. Tapi mataharinya sudah tinggi. Saat ini saya berada di jalan lintas pesisir Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu. Tadi saya opening di bundaran Cikembulan ya. Kita lihat bagaimana situasinya di sini sampai ke arah Pantai Pangandaran. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini sebelah kanan saya nih Kampung Turis Resto. Pagi hari sepi. Masih pada tutup. Tadi malam ramai sekali. Tadi saya opening di sana di bundaran Cikembulan itu sampai ke arah Pantai Pangandaran itu sekitar 4 km ya. Tapi ini mataharinya kan sebelah timur, ini saya ke arah timur. Jadi gambarnya bagus enggak ya? Enggak kelihatan. Ini mau jadi bangunan apa ya? Ini perorangan ini, Pak. Pemerintah. RJGA apa tiketingnya menurutnya? Sigar. Di mata lain. Di jembatan merah. Itu di Bogor, Bang. Kayak oh, skywalk. Anu tuh jadi protes. Ya. Ini kayak over. Jembatan biru, warna biru. Situasinya sekarang sepi di sini. Kalau weekend itu biasanya Sabtu sore itu pada menuju ke arah Kampung Turis Resto, kemudian malamnya ramai di Kampung Turis Resto. Ini sebelah kiri alun-alun Pak Amprokan. Banyak yang olahraga. Tapi sekarang kan long weekend, jadi manjang apa ramainya. Alhamdulillah.
kita lihat ke arah pantai. Dari sini ngelihat ke arah pantai itu, di pantai itu sebetulnya banyak sekali kabut, berkabut, nggak kelihatan. Cagar alam juga nggak kelihatan. Ini saya juga ini naik motor, dingin sekali. Dingin. Coba nanti kita lihat ke arah sebelah kanan nih. Bagus ya teman-teman, kalau mau kemah, mau camping itu di sekitar sini nih, di sebelah kanan itu luas sekali ya. Kita nanti ke arah Pantai Timur lewat pasar wisata. Mobil juga banyak. Ini Pangandaran Sunset. Belum pada buka sih tapi juga. Ih, sudah buka, baru buka. Sudah ya nih. Sekarang kita sudah di Jalan Pantai Barat. Mungkin yang ramai sekali kemarin ya. Biasanya kalau sekarang ini hari Senin sudah agak berkurang. Kita ke Pantai Timur. Kiri. Kiri. Oh, dia pisannya nyorot pisan. Nyorot pisan teman-teman, pas pisan. Pas sekali. Sebelah sini nih yang kelihatan tuh tercincirnya bis-bis nih di sini. Ke sana ke belakang kan luas sekali ya. Kita lihat ke Pantai Timur. Hmm.
sekarang ini ada klinik di sini, di tempat wisata. Kita sudah kelihatan, tapi lautnya nggak kelihatan. Kita ke kiri. Kita ke kiri. Lihat ke airnya di sebelah sini. Sebelah sini lihat. Mana-mana ya? Nah, tadi dia di kanan. Ini saya sekarang berada di pantai timur Pangandaran. Ke arah sana bagus sekali. Kita lihat ke sini. Sebelah sini juga ramai. Banyak tuh. Seperti inilah situasi di pantai timur Pangandaran. Ombaknya segini. Alhamdulillah aman. Kalau di sini pakai bangunan seperti ini ya, berbeda dengan di pantai barat. Batu-batunya gede-gede. Oh iya tuh. Talinya sudah ada, terus nanti disambungkan ke situ, ke mesin. Sama. Ke arah sana itu matahari sekali, tapi ke arah sana itu nggak kelihatan ya, soalnya berkabut. Nanti pakai mesin dulu kalau kalau masih jauh. Nanti kalau sudah dekat baru ditarik oleh beberapa orang. Terus ditalikan ke situ. Ini mah modifikasi. Bukan tambahnya ke sana. Kalau dulu itu masih ditarik ya, walaupun jauh masih ditarik sama beberapa orang. Kalau sekarang sudah lebih modern. Tongkat jembatan merah. Kita ke jembatan merah. Jadi jalan yang lurus ke sana ya. Nih. Ke arah utara. Ini jalan keluar, jalan masuk juga yang melewati jembatan merah atau jembatan Cikidang. Tapi kalau teman-teman ke sini itu berarti nanti nggak ngelewat Tugu Marlin, Tugu Ikan Marlin.
bangunan di sini. Enggak kepake. Biasanya kalau pagi hari itu ada yang apa, yang menikmati sunrise itu di sini ya, di pantai timur. Tapi kalau sekarang mungkin jam berapa sunrise-nya ya? Mungkin jam 5 lebih. Nih, ini pintu masuknya nih. Pintu masuk, pintu keluar dari pantai timur. Sebelah kanan ada yang menjaring, belum ada tuh, sudah mulai yang menjaring ikan. Yes. Ini para pedagang ikan. Jembatan Merah. Kita nanti balik kanan di sini di jembatan ya. Lengser. Wah, pakai itu namanya. Naon? Dia jangan layak. Iya. Oh. Sudah lama saya enggak lihat ini tuh. Sanes ah. Sigana mah tempat-tempat oge jigana unghun. Iya. Yeah. Tapi sampai ke sungainya. Yeah, tuh. Jang yeung mah gitu. Ai jang parahu mah moal kitu mah daluhur. Ini sungai Cikidang teman-teman ini. Kalau lewat jalan ke arah Tugu Marlin itu lewat juga jembatan yang ini. Bukan jembatan. Sungai yang ini di sana. Tapi kalau di sana kan lebih sempit enggak lebar seperti ini nih. Kalau di sini kan lebar panjang jembatannya. Kalau di arah sana itu jembatannya pendek ya. Itu sebelum Tugu Marlin ada jembatan sama sungainya sungai ini. Dan ini muaranya ke sini. Kita lihat. Kita lihat ke sini. Oh, ke arah sebelah sana saja. Jadi jembatan Cikidang Pantai Timur. Tapi ini populernya itu Jembatan Merah. Tuh sedang pasang airnya. Tuh ke arah sebelah sana. Wah, banyak yang berjejer motor-motor itu yang di jalan itu. Itu yang ke arah sana tuh. Biasanya nunggu perahu yang datang habis melaut. Tapi nggak ada yang datangnya. Belum. Atau belum kayaknya ya. Ini muaranya ini, muara Cikidang. Atau muara ini muara Pantai Timur. Oh. Masya Allah. Lumayan ya. Biasanya ini kalau sedang surut ini kan airnya hanya di sana saja tuh ke sana. Jadi perahu nggak bisa lewat. Tapi kalau sekarang ini perahunya ini bisa lewat nih. Situasinya terus ke sana ke arah cagar alam pemandangannya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.